Dalam saudara-saudari, hari ini hari Sabtu 6 September 2014. Terakhir pada pekan ini, kita masih tetap merenungkan soal pemuritan. Saudara-saudari, seorang murid Yesus ialah seorang yang kreatif dalam melayani. Itulah yang mau saya ajak Anda untuk renungkan dari bacaan Injil hari ini. Di dalam Injil, murid-murid Yesus berjalan di ladang gandum dan memetik gandum. Tapi ketika orang Farisi melihatnya, mereka berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Ya. Tetapi Yesus menjelaskan kepada orang-orang Farisi, "Tidakkah kalian lihat yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Itu jugalah yang dilakukan Yesus. Saudara-saudari, Yesus mau mendidik orang-orang Farisi dan mendidik para muridnya untuk menjadi orang-orang yang kaku, taat, buta, melakukan semua aturan ini tanpa mengerti maknanya. Yesus dalam hal ini kelihatannya seperti melanggar SOP, ya, melanggar aturan main. Tetapi rupanya ada nilai yang lebih dalam yang mau ditunjukkannya, ya, bahwa nilai manusia mau diutamakannya daripada nilai peraturan-peraturan ini. Tadi saya katakan melalui Injil hari ini, kita diajak untuk kreatif dalam melayani. Saudara-saudari, kadang-kadang memang kita perlu kreatif, perlu kadang-kadang keluar dari rel-rel yang ditentukan. Kadang-kadang perlu juga melanggar SOP, ya. Kalau itu demi nilai yang lebih tinggi, demi sesuatu yang lebih dalam, yang lebih tinggi, ya. Kalau itu demi nilai cinta kasih yang lebih besar maknanya. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap peraturan dimanapun, baik di pemerintahan maupun di gereja, di tempat Anda bekerja dan dimanapun, kita penting untuk mengerti maknanya yang terdalam dan penting kreatif dalam melakukannya. Semoga dalam pelayanan-pelayanan Anda, pelayanan saya, pelayanan kita semua, kita pun berusaha untuk mengupayakan nilai yang lebih dalam, yang lebih tinggi. Kita pun berusaha sekreatif mungkin dalam melayani Tuhan dan sesama. Sekian, Tuhan memberkati.